sampai ke sifat yang ke-13 mengikut saya catat di sinilah. Yang mana kita sandarkan sifat munafik ini yang ke-13 ini pada surah Taubah ayat yang 79. Dan kita masih dalam ayat ni beberapa kali dah kita bincang. Yang mana bunyi ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladziina yalmizuna almutawwi'iina minal mu'miniina fis shadaqati walladziina la yajiduuna illa juhdahum fayasqaruuna minhum wa lahum 'adzaabun 'aliim. Dan orang yang munafik, mereka mencela sebahagian dari orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit, yakni sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ngejek. Allah akan membalas ejekan mereka dan bagi mereka disediakan azab yang tidak terperi sakitnya. Ini perihal kisah orang munafikin zaman Rasulullah. Dan sifat ini berterusan sampai akhirat. Yang mana bila nampak orang buat baik, dia akan cela. Kalau orang tu buat baik, pilihan dengan banyak, ni nak menunjuk lah tu. Tak ada kerja lain, nak menunjuk. Bila orang tu tak dapat buat baik dengan banyak, buat sekadar yang dia mampu sedikit-sedikit, alah, Allah tak perlunya sekah kamu yang sedikit itu. Ini yang dalam tajuk sifat munafik. Maka kita olahnya bersambung berkait. Kenapa sifat ini wujud dalam diri seseorang? Kita terangkan, kita kongsikan bahawa sifat ini bukan sekadar sifat individu itu, tapi di sana dia ada penolong. Dia ada pembantu yang kuat. Selain daripada sifat yang tak baik dalam sifat mana emosi jahat, ke pendamping yang paling kuat adalah syaitan, pencetus. Yang seingat saya, yang saya kongsi adalah hadis tentang ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin qalu wa iyyaka ya rasulullah qalu iyyaya illa anna allah qad aani alayhi faqad aslama fala ya'muru illa bi khair aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih kurang maksudnya tidak seorang pun melainkan diwakilkan dengan pendamping daripada jin, yang mana jin tersebut sahabat bertanya, bagimu jugakah ya Rasulullah? Ya, bagiku juga. Maka melainkan aku ni dia tidak suruh benda jahat sebab dia telah Islam. Dia hanya suruh aku perkara yang baik. Itu Rasulullah. Kita ada suruh yang baik. Yang suruh baik tu malaikat. Yang suruh benda bisik yang tak elok tu dia lah. Jadi pembisik pendamping ini kita bongkarkan dan dia menjadi satu perkara semula jadi. Ataupun kita bahasa biasa semula semenjak manusia lahir. Setiap orang tidak terlepas. Macam mana nak terlepas, nak bebas daripada hasutan dia? Kalau kita tengok dalam hadis yang lain, innal mu'mina la yundi syayatinahu kama yundi ahlukum ba'irahu fis safar au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang beriman yang boleh mengawal qarin dia tu, syaitan dia, orang yang beriman sahaja boleh. Seumpama seorang yang musafir dapat mengawal untanya, mana dapat mengawal kenderaan dia. Kalau zaman sekarang boleh kawal kapal terbang, boleh pandu lah, boleh pandu kereta ni elok, motor tak ada lesen tak ada apa, habis langgar lintang pukang rosak tuan punya pemandu tu. Ini title yang kita bincang adalah title orang ibu iman. Agak panjang dan luas. Di title orang yang beriman sahaja yang boleh mengalahkan hasutan syaitan. Kalau seorang tu dia belum capai piawaian, bahasa sekarang lah piawaian, ataupun tanda aras, ataupun syarat-syarat terma-terma iman itu, dia tak mampu. Dia akan hanyut terpengaruh. Itu kita telah sebut juga. Cuma sekarang ni kita khusus kepada perbincangan sifat-sifat syaitan yang dia menghasut manusia itu. Kita cuba kongsi beberapa sifat dia. Semoga-moga ia ada sebagai pedoman asas untuk kita kenal
Ini adalah syaitan. Ini adalah bisikannya. Boleh saya catat adalah saya bersandarkan sifat ini daripada ayat surah An-Nisa 119. Yang mana ayat ini juga telah kita kongsikan, cuma huraiannya tak habis lagi. Satu huraian, dua huraian dah habis. Satu huraian, dua huraian tak habis. Cuba kita cepatkan sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 119 surah An-Nisa. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang ternak, lalu mereka memilih telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya sifat syaitan yang dia tipu manusia. Yang pertama perkataan ni la udillannahum. Dia menyesatkan. Jadi sesatan ni memang kita tahulah, kalaulah seorang tu tidak ada maklumat cukup tentang agama dia, tentang iman dia, tentang takwa dia, di sana ruang yang dia tak tahu tu banyak, dan dia masuk ikut ruang itu, dan tuan diri tu sangka yang dia buat tu betul. Itu langkah bab dalam bab ilmu. Kalau seorang tu tak ada ilmu, dia buat kebaikan dan dia sangka, dia berpaksikan atas sangkaan, maka di situ begitu risiko ataupun membuka ruang begitu luas kepada syaitan untuk menipu diri dia. Dia sangka buat tu betul dan disuruh galakkan. Sebenarnya pada hakikatnya cara dia buat tu mungkin tersilap ataupun tersilap. Contoh, kalaulah seseorang itu, kita dalam bab kita beribadah kepada Allah lah, kita bab kita cakap ni, kita bincang ni. Kalau seorang itu dia beribadah kepada Allah, yang kita bincang dulu-dulu, nak beribadah pun halangan lah. Tapi kita cakap dalam peringkat dia dah beribadah. Dia dah beribadah. Maka di situ dia tidak akan bagi seseorang itu tenang duduk. Dia akan suruh kejar sungguh. Dengan tanpa disedari, kemungkinannya cara yang dibuat itu lari daripada kefahaman yang sebenar. Saya nak cakap, nak bincang satu bab yang dinamakan bab mazhab. Bab mazhab. Yang ini mungkin dalam bab ni satu pandangan. Contoh, kalaulah satu-satu nas itu yang kita faham, kita ambil yang kasar, kita faham secara kasar, dan kita terus buat hukum tanpa kita rujuk kepada orang yang lebih layak. Maka kalau kita ambil ceduk begitu saja, di sana dikhuatiri oleh para ulama, dan memang berlaku, dia akan terpesong daripada maksud asal Islam. Maka oleh sebab itu, wujudnya mazhab yang kita masih kekal sekarang adalah empat mazhab. Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Yang empat ni saja kekal sampai sekarang. Sebelum ini, makna zaman tabi'i dulu, dia ada ramai mujtahid, ramai orang yang layak mengeluarkan hukum, memahami hukum tepat dan kehendak daripada zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Jadi andainya seorang tu dia terus baca, dia keluarkan hukum tanpa dirujuk kepada ahli dia, maka fahaman yang terkeluar daripada landasan yang dikehendaki pada asal. Ini contoh, di antara contoh halus yang ditipu oleh syaitan. Sebab sepakat para ulama untuk mengeluarkan satu-satu hukum, satu kaedah dalam bersandarkan nas Quran dan hadis itu, dia mesti orang itu ada kelayakan. Mesti ada kelayakan. Kalau tak ada kelayakan,
dia buat keluar pun habis punah ranah, dia buat ikut selesa, ikut selera dia. Jadi tak ada metod-metod, tak ada piawaian, itu bahaya. Begitu juga kalau orang tu dibuat apa ada kelayakan tu, terus dia pergi pegang, hancur, rosak. Kan itu penting. Kalau kita sebut sekarang tauliah ataupun pengiktirafan yang diiktiraf. Jadi kelayakan untuk seorang untuk mengeluarkan hukum mujtahid. Mujtahid, orang yang boleh ijtihad hukum, boleh mengeluarkan hukum. Memang syarat-syarat asas dia sepakat ulama yang kita nampak adalah dia mesti mahir bahasa Arab. Di segi nahu bahasa dia mesti mahir. Lepas tu dia tahu Al-Quran. Paling tidak pun ayat-ayat berkenaan dengan ayat hukum hakam. Tahu asbab dia, nuzul dia, sebab dia, dan dapat mengeluarkan. Dia tahu hadis. Ada setengah ulama meletakkan kutub sittah sebagai asas. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, dan yang enam tu dengan matan, sebutan hadis tu matan, dan juga sanad, iaitu orang yang menyampaikan sebutan hadis tu, dia mesti orang tu bersifat macam mana. Kalau sifat acuh tak acuh gua, memang turunlah martabat hadis tersebut. Kualiti penyampaian dia tu orang kurang percaya. Jadi dia kena tahu maklumat itu, matan dan sanad. Jadi oleh sebab itu, tahap yang mengetahui, yang dapat mengeluarkan hukum itu para mujtahid ataupun mujtahid yang bahagian dia. Jadi kalaulah diberikan cara untuk mengeluarkan hukum itu kepada orang awam, rosak musnah habis, jadi lintang pukang Islam. Maka oleh sebab itu syarat ini sepakat para ulama, orang itu mujtahid. Maka kekallah mazhab, mazhab yang empat ini sampai sekarang. Baik, kalaulah seorang dia bercampur aduk, sebagai ulama memberilah tahu kalaulah di antara mazhab-mazhab itu bercampur campur aduk, talfik, di bahasa talfik maksud ni, kalau nak berteguhkan satu mazhab, dia kena tahu mazhab ni kalau dia amalan ni, contoh daripada mula dia macam ni, macam ni, macam ni, akhir dia habis macam ni. Contoh dalam bab puasa, niat dia macam mana. Daripada awal tu dia niat, waktu masuk waktu maghrib boleh niat. Kalau ikut mazhab lain, mana daripada awal hari Ramadan tu boleh niat sampai akhir Ramadan sekali tu, takut dia terlupa bangun. Kalau Syafi'i kita memang niat tiap-tiap malam lah, tiap subuh. Tu contoh, kita tahu tu asal daripada mazhab. Contoh kalau solat, kalaulah guna solat macam kita daripada jabatan ini, dia lebih kepada mazhab Syafi'i. Jabatan kita ni, jabatan agama Islam Selangor kita ni, lebih kepada mazhab Syafi'i. Dan di sana dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Baik, itu contoh kenapa kita perlu ikut imam. Kena ikut aturan sebab nak memelihara maksud asal Islam itu. Itu di antara kita sebut kaedah, kata kelayakan untuk memberi hukum. Contoh orang macam saya, saya tak dapat memberi hukum, hanya saya memberi pendapat para ulama. Saya tak mampu nak keluarkan hukum, saya tak hafiz lagi. Lepas tu bahasa Arab pun kita pun tidaklah semahir orang Arab yang pakar itu. Jadi kita hanya setakat kita menukilkan pendapat para ulama membincangkan tu sahaja. Jadi kalaulah seseorang kita dia datang, dia terus kata hukum bersasarkan ni, kalau dia buat sandarkan hadis keluar mengikut mazhab ni, itu jelaslah. Baik, itu di antara untuk mengelakkan kesesatan, salah satu kaedah cara. Maka di tu ruang itu, kalau seorang tu tidak ada maklumat ataupun ilmu tentang satu-satu masalah yang dibuat ataupun kaedah ibadat-ibadat yang dilakukan, maka di situ membuka ruang yang luas bagi syaitan menapulit ataupun menipu dia. Baik, itu salah satu yang kita hurai tentang ibadah. Adapun kaedah yang kedua ataupun kesesatan ataupun kita kata sifat syaitan yang seterusnya,
ialah la wala umanniyannahum. Asal ni dikata cita-cita umanniyah ni angan-angan, setiap angan-angan. Tapi kalau kita tengok dalam terjemahan ialah aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dia akan perdayakan manusia dengan angan-angan kosong, benda yang tak ada, benda yang tak realiti, dia suruh angan. Benda tak wujud, dia suruh angan. Benda yang tak dia dapat, dia angan, dia suruh angan. Ataupun benda yang lepas, yang tak ada dah dengan dia, dia suruh angan. Contoh, seseorang itu dia biasa ada kemahiran berenang daripada remaja dia. Boleh 100 meter dia berenang tanpa lelah. Lepas tu dia rehat. Dia tak buat dah aktiviti berenang tu, dia rehat ataupun dia sibuk dengan perkara lain, dah umurnya lama sikit. Dia pun ingat dia ni ada tenaga macam dulu lagi, sedangkan dia tidak ada praktikal, tak ada latihan yang cukup. Terus dia duk ingat yang dulu, dia duk ingat apa masa lampau dia, dia pun lakukan. Silap-silap 50 meter semput dalam lautan ataupun dalam sungai, mati. Itu keadaan. Dia memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Ataupun seorang tu, dia biasa dia di satu tempat dia mempunyai jawatan yang hebat dalam waktu tertentu. Bila habis itu, dalam tempoh kontraknya, dia pun pulang balik, pun jadi orang biasa balik. Maka dia ni duduk ingat ni hak yang dia jadi bos, jadi ketua tu. Maka jumpa dalam keadaan biasa dengan kawan-kawan, dia duduk ingat. Kata dia, dia cakap pun perintah macam orang, macam bos juga contoh. Dia perintah juga, dia kena tipu, angan-angan kosong. Sedangkan realiti dia, dia bukan lagi dah dalam keadaan yang sama. Dia dah keadaan yang biasa, sama kawan-kawan yang biasa. Maka disebabkan dia tidak berjaga-jaga, dia terbawa-bawa dengan sikap asal dia tu, keadaannya dah tak sama, maka dia juga ditipu oleh syaitan. Jadi keadaan memperolok-olokkan dengan angan-angan kosong ini bukannya mudah, dan ia adalah satu topik yang begitu luas yang kebanyakan manusia terjerumus, tertipu dengan angan-angan kosong. Dalam angan-angan kosong ni, kalau saya telah kongsi dengan sifat yang disokong oleh syaitan ini, sifat dia ni, contoh dalam perkara apa yang manusia miliki itu, dia tidak bagi manusia pada dia. Dari fizikal kehidupan ataupun material, kemegahan dunia ini contoh. Kereta besar, dia akan banding dengan orang lebih besar kita. Rumah besar, dia akan bandingkan dengan orang dengan lebih rumah besar. Dapat anak hebat, dia akan bandingkan dengan orang lebih hebat ataupun membanggakan anak. Jadi dia akan memberi angan-angan, membandingkan dengan benda yang dia kejar, benda yang lain lagi. Contohnya, nak beli kapal terbang. Dah ada kereta, dia nak fokus basikal. Dah ada satu basikal, dia fokus basikal lomba. Dia tidak akan tenang, dia tidak akan bersyukur, dia tidak akan memadai, dia mempengaruhi manusia. Sifat syaitan ini, dia mempengaruhi manusia supaya manusia tidak tenang. Dan daripada semenjak kecil hinggalah orang tu meringkat dewasa dan lama tua, sifat itu sentiasa ada bersama mereka. Kasat dia, matlamat dia, dia nak bagi manusia sentiasa kufur. Kufur ni nikmat. Maka itulah di antara langkah dia, memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Kejar benda yang tak dapat, membandingkan orang yang lebih hebat dari segi material. Kalau dia bandingkan dengan orang yang lebih hebat dari segi akhirat, itu tak apa, itu positif, itu dalam syarat bunyi, ada dalam maksud hadis. Mana kalau dibandingkan bila dia buat ibadat, dia akan bandingkan dengan orang yang lebih hebat. Kita kata dalam la hasada illa fitnatain wa rajulun atahullahu al-mal fa rajulun atahullahu al-ilm. Maksud dia tidak ada dalam dua persaingan, melainkan dalam dua perkara. Yang pertama, bila seorang itu diberikan Allah di harta, dia infakkan, dia belanjakan kepada jalan Allah, dan dia nak juga orang macam orang kaya tu.
Satu lagi orang lelaki yang ada ilmu, maka dia menunaikan ilmu, mengajar, berkhidmat dengan ilmu dia. Dan dia nampak orang yang berilmu itu, dia bercita-cita nak menyaingi dalam perkara yang baik. Itu dibolehkan dalam bab ribetah, yang ini persaingan positif. Maka dalam bab ini dibolehkan. Nampak orang tu ada duit banyak, dia sedekah. Kita pun cita-cita nak ada duit banyak, nak sedekah. Orang tu pergi haji, dia tak belanja kat lain, dia jimat cermat, dia tak membazir, tapi dia kumpul, dia pergi buat umrah, dia pergi buat haji, baik. Ataupun dia tolong jiran dia, tolong saudara mara dia, baik. Dan dia bercita-cita nak menyamai perbuatan seseorang tersebut, maka itu adalah baik. Itu tak apa. Jangan bandingkan dalam perkara yang menghilangkan nikmat ataupun melupai nikmat yang Allah beri. Wala umanniyannahum. Kemudian wala amurannahum, dia akan menyuruh mereka dalam perkara yang tak baik. Dalam ayat ini kita sandarkan dia menyuruh, kalau ikut cerita dalam tafsirnya, dalam zaman dulu asbab nuzulnya, pada zaman dulu, zaman Nabi tu, budaya orang Arab ni, kalau dia apa dapat unta betina yang beranak 5 kali, dapat memberi manfaat 5 kali anak, maka ringkasnya dia akan membiarkan tanpa ikatan di padang ragut, membebaskan, dan dia boleh makan di mana-mana kambing ataupun unta ini. Maka orang kenal jenis unta ini, dia akan melukakan ataupun menandakan telinga unta tu supaya orang ramai kenal. Ini budaya jahiliah. Dan ini adalah wala amurannahum. Ini daripada sifat syaitan yang menyuruh dalam perkara yang tak baik. Maka dalam semua perkara yang tak baik, yang menggalakkan rasa nak buat itu dia. Kita boleh terang macam tu. Dalam perkara semua yang tak baik, umum, kalau kita bilang satu-satu, jenuh nak bilang. Dia yang akan menggalakkan. Pemandangan yang diberikan dihias seperti seorang tu jalan di padang pasir lah. Dahaga nak ke air. Tiba-tiba jalan, cahaya datang dengan sudut jauh, dengan sinaran biasan cahayanya, nampak macam ada di hadapan. Kejarlah dia, tiba-tiba kosong. Tak dapat seperti yang dia nak. Tak dapat rasai seperti yang dia fikir. Maka itulah arahan-arahan ataupun galakan-galakan syaitan dalam semua perkara kejahatan. Bukan satu dua, dalam semua ni sifat dia. Dia yang menyuruh menggalakkan. Baik. Kita terus lagi sifat yang seterusnya ialah sifat ghar. Sifat cemburu. Yang ni kita sandarkan pada hadis Nabi yang mana rawah Muslim, dia lebih kurang hadis yang saya kongsi tadi. Yang mana tidak ada seorang pun melainkan didamping dengan pendamping daripada jin. Baik. Rawahul Muslim, faqala Malik ya Aisyah. Faqala Malik ya Aisyah, aghirti faqultu wa ma li la yugharu mithli ala mithlik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'aki shaytanuki. Qalat ya Rasulullah, aw معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعاني عليه حتى أسلم. Hadis bila mana Nabi keluar dan balik, maka nampak keadaan Aisyah pelik. Masuk rumah, nampak keadaan Aisyah tu pelik. Nabi pun bersabda, tanya, kenapa dengan kamu ni? Ada apa Aisyah? Adakah kamu cemburu? Aghirti. Fakultu, Aisyah pun jawab, wa ma li la yugharu mithli ala mithli. Takkanlah aku tak cemburu. Seperti aku ni tak cemburu dengan orang seperti kamu ya Rasulullah. Maknanya dengan kehebatan Nabi dan dia isteri Nabi kan. Dan dia memang dia cemburulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'aki syaitanu. Kamu telah didatangi oleh syaitan kamu.
Qultu wa ma'akul qultu wa ma'i ataupun qalat ya Rasulullah awa ma'i syaitan ya Rasulullah, adakah bersama aku syaitan sedangkan dalam keadaan kamu dipelihara oleh Allah, orang yang terhebat dengan pengawasan bawah pemerintah dan di bawah sebagai isteri kamu, di bawah pentadbiran ataupun dalam penjagaan kamu ni ada syaitan juga. Qala na'am, Nabi jawab ya. Jadi qultu wa ma'a kulli insan, dan Aisyah pun tanya lagi, adakah setiap insan tu ada syaitan ya Rasulullah? Qala na'am, Nabi jawab ya. Dan Aisyah tanya balik lagi, adakah bersama kamu ya Rasulullah ada syaitan? Nabi pun jawab ya ada, melainkan Allah telah kawal aku ataupun selamatkan aku daripada hasutan ataupun syaitan tersebut sebab dia Islam ataupun aku selamatlah, dalam tafsiran hadis yang lain. Baik, keadaan bila seorang tu dia rasa cemburu mendadak tiba-tiba. Ini biasa berlaku dalam hadis ini, dibagi contoh cemburu ini bersama dia pasangan suami isteri kan. Jadi kalaulah cemburu itu mendadak, tak pasal-pasal dengan benda, tak ada bukti, tak ada apa, terus cemburu mendadak sehingga seolah tidak dapat kawal penampilan diri, maka itu adalah sifat cemburu. Demikian itulah boleh kita sebut cemburu buta ataupun cemburu yang memudaratkan, disebabkan keadaan cemburu itu mungkin boleh jadi retak rumah tangga, hubungan rumah tangga boleh jadi retak. Sebab sifat cemburu ni sebenarnya, dia cemburu itu asal dia sifat semula jadi dan dia baik dalam perkara-perkara yang baik. Tapi bila cemburu buta ataupun cemburu hasutan syaitan ini, dia menyebabkan seorang itu melakukan suatu perkara yang tak dapat dikawal kadang-kadang. Ya, oleh sebab tu bila seorang itu dia rasa cemburu mendadak, dia kena kawal diri dia betul-betul. Kena kawal diri supaya sebenarnya dia tahu bahawa keadaan perasaan seperti ini adalah daripada kaedah ataupun sifat syaitan, dan dia menggunakan peluang ini menghasut manusia. Jadi sifat cemburu mendadak perlu kawal, tak boleh tak kawal. Dan mungkin dia terbias daripada sifat cemburu ini jadi sifat dengkilah, sifat apalah yang berentetan dengan sifat-sifat yang lain lagi. Jadi bagi seorang yang kuat cemburu, hendaklah dia kawal, jangan cemburu sangat. Jadi kalaulah sifat cemburu ini dibiarkan ataupun tak dibendung, dia akan menjadi mudarat pada diri seseorang itu dan dimudarat kepada orang di sekitarnya. Terlebih-lebih lagi kalaulah cemburu itu di yang melampau. Mendapat hubungan ataupun dapat ikatan suami isteri, dia memang menjadikan magnet di antara lelaki dan perempuan lagi kuat untuk melakukan perkara fahsyah. Perasaan tu dia tanamkan, dia hasut. Bila dah jadi sebahagiannya, tak rasa semanis sebelum nikah. Kenapa? Sebab tujuan syaitan, kerja dia untuk memerangkap manusia dalam lembah kejahatan. Kalaulah orang tu tidak ada ikatan suami isteri, tidak ada ikatan yang sah, maka dia akan jadikan magnet semakin rapat, sehingga kalau boleh seorang itu melakukan fahsyah, berjayalah dia. Dan sebaliknya, kalaulah seorang tu ada hubungan suami isteri, sebolehnya dia akan memecah belahkan hubungan suami isteri ini. Dia akan, kalau boleh, hajat iblis ataupun syaitan kerja dia, dia akan boleh, kalau boleh, merungkaikan ikatan suami isteri ini. Oleh sebab itu, di antara sifat dia, bilalah kerenah dalam rumah tangga suami isteri itu berlaku, benda yang sedikit dia jadi merebak, jadi kuat. Kalau zaman dulu, contoh zaman dulu, mungkin zaman sekarang tak nampak, budak-budak lahir zaman sekarang kot. Zaman dulu contohnya, ada suami, dia ada title dia, pasal kicap je kot. Letak kicap dia tak kena, meradang contohnya kan. Kenapa? Pasal kesalahan sedikit itu suami itu bagi jadi meradang tak kenapa. Sedangkan benda itu bukan kesalahan yang besar. Mana di sebalik itu?
syaitan dia menghasut. Tujuan dia untuk merungkaikan ikatan suami isteri. Begitu juga si isteri, kalau suami datang lambat sedikit, buat kerja lambat, lambat telefon lambat. Biasa kan suami layan, kalau suami tak sibuk. Kalau suami sibuk macam mana? Dah dia biasa layan, tak layan sekali marah. Jadi kanak-kanak. Telefon ni tak angkat. Kenapa abang tak angkat macam ni? Contohlah. Bukan di sini eh, bukan sama-sama kita ni. Cuma kita contoh di tempat yang yang lain yang wujud. Jadi hasutan yang jadi gumpalan seolah naik darah, panggil istilah naik darah tu, celaru darah tu, kawali gitu tu. Jagalah ikatan, janganlah cemburu sangat, dan peliharalah di antara hubung suami isteri supaya kekalkan ikatan itu dan diberkati sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hasutan ataupun berlakunya penceraian adalah faktor utamanya adalah hasutan syaitan. Dia masuk dengan sifat manusia yang satu lagi, iaitu sifat ego. Maka mudahnya masing-masing buat perangai ego, berlaku perceraian. Kadang-kadang tu perceraian tu berlaku bukan faktor yang besar sangat pun, faktor ego je. Kalau tengok, seingat saya ada kawan kerja di Putrajaya, bagi tahu dalam tempoh 5 tahun daripada 2000 berapa ke 2000 berapa dah, saya tak ingat dah. Kes perceraian berlaku lebih kurang 30 ke 40 ribu. Yang nikah satu sama satu. Yang semua ada pekerjaan. Berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Di antaranya adalah sifat syaitan yang menghasut untuk memisahkan. Lepas tu tuan punya diri masing-masing dengan ego, ditambah pula syaitan manusia yang lain hasut orang ketiga. Wah, habis putus. Itu adalah puncanya, asalnya daripada syaitan. Jadi saling bermaafanlah, jangan cepat marah dalam suami isteri sehingga ada bukti betul-betul. Selagi dengar sahaja, jangan percaya lagi. Itu kaedah usul fiqh. Dia kena siasat dulu. Kalaulah dia dengar daripada orang ketiga bahawa pasangannya macam ni, macam ni, macam ni, jangan dengar lagi. Jangan terima bulat-bulat. Pergi siasat sendiri. Selagi tak ada bukti, jangan berlaku apa-apa. Ini kaedah, kaedah usul fiqh. Nak tahu apa-apa, biar nampak bukti dulu. Barulah bawa, nak bincang, nak buat apa, penyelesaian macam mana. Tapi hanya sekadar atas sangkaan dan dengar orang cakap tanpa nampak sendiri, jangan percaya lagi. Untuk mengekalkan hubungan sesebuah keluarga tersebut. Jadi bukan mudah syarak kita berhubung, mudah berpisah, bukan. Sabar dalam perkara yang halal adalah satu kebahagiaan sebenarnya. Adalah satu nikmat yang yang besar. Baik, itu contoh cemburu. Sifat yang mana sikap iblis, pesen dia macam ni. Terma dia macam ni. Dia akan mencetuskan kecemburuan mendadak. Apatah lagi tidak ada apa-apa, tiba-tiba rasa macam nak melonjak, nak marah. Ada faktor lain. Jadi di antara faktornya adalah hasutan syaitan. Baik. Itu di antara sifat syaitan. Seterusnya sifat syaitan yang lain yang boleh saya kongsi ialah mencetuskan perbalahan. Yang mana saya sandarkan sifat syaitan yang ada dalam surah 91 ayatnya berbunyi, auzubillasyaitonirrajim, innama yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Sifat yang seterusnya ini sifat syaitan yang mencetuskan perbalahan dan kebencian sesama manusia sehingga bertemu lagi lah insyaallah. Kita sambung mulai. Baik, setakat itu dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.